Hi guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin konten yang berbeda dengan konten kemarin ya guys. Kalau kemarin kan konten masak-masak, sekarang aku mau bikin konten unboxing pesanan aku dari temen dan dari Shopee. Kebetulan kemarin aku beli hardcase dan softcase HP dari temen aku. Nah, sebelum kalian nonton, jangan lupa ditekan tombol subscribe di bawah dan tekan juga tombol like, komen, dan di share ya guys jika konten ini bermanfaat bagi kalian. Aku beli dari temen aku SMK. Ini isinya softcase dan hardcase HP. Sekarang aku buka dulu ya guys. Nah, ini sudah aku buka ya guys. Ini softcase-nya dan hardcase. Aku beli 2. Aku buka dulu bungkusnya. Nah, ini yang pertama. Ini hardcase untuk HP Samsung Galaxy A51. Ini aku pesen di teman aku. Ini barangnya murah banget, recommended guys. Kalau kalian mau pesen, kalian bisa DM aku di Instagram. Nanti akun Instagram aku taruh di description box. Kalian bisa hubungi di sana. Nanti aku kasih nomor WhatsApp-nya ya, guys. Ini yang Samsung, ini aku kasih foto waktu aku menikah. Terus yang ini softcase. Softcase-nya ada anti crack-nya. Nah, ini barangnya nggak mudah pecah ya guys, dua-duanya. Jadi kalau HP kalian jatuh aman. Sebagai pelindung HP, ini aman banget. Nih aku kasih foto aku sama suami aku waktu pacaran dulu. Terus ini ada ininya, aku pesen yang ada ininya, jadi bisa digenggam begini tuh. Nah, ini untuk HP Xiaomi Note 7. Ini bentuknya, ini silikon ya guys, jadi lentur. Kalau casingnya ini dia seperti softcase tapi ada anti cracknya, jadi aman. Ini bagian dalamnya, ini ada baut-baut untuk membaut ini. Ini terus ini ada tulisan nama aku. Nah, ini namanya kalian bisa request mau ditulis apa. Terus ini fotonya juga. Ini glossy ya guys, jadi agak kinclong gitu nih. Tuh bisa mengkilap. Ini bagus banget guys. Terus ini juga nggak kalah recommended juga, ini aku beli 2. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 50-an ribu ke atas, jadi nggak sampai 100 ribu guys, murah banget. Kalau kalian mau pesen, kalian bisa DM aku di Instagram, nanti aku kasih nomor WhatsApp teman aku. Aku pilihnya yang warna hitam. Kalau kalian mau pilih warna lain juga bisa guys, atau kalian mau request gambar lain juga bisa, nggak harus foto. Atau mau gambar Hello Kitty atau gambar kartun apa, terserah kalian. Nah, ini yang barang pertama guys. Nah, sekarang aku mau pasang di HP Xiaomi aku. Ini aku buka dulu softcase-nya. Terus aku mau pakaiin yang Xiaomi. Ini. Tinggal dimasukin aja ya guys, gampang sih pakainya. Nah, jadi deh, bagus kan? Nah, ini ada ininya buat pegangan supaya nggak jatuh ya guys tuh. Terus untuk yang Xiaomi ini juga pas di HP-nya, nggak longgar. Karena kemarin aku tuh pernah beli yang hardcase begini, tapi aku belinya di Shopee bukan di teman aku. Nah, pas aku coba dia itu longgar guys, jadi takut kalau mau dipakai takut jatuh ini turun ke bawah HP-nya. Terus sekarang aku
kebetulan teman aku itu promoin hardcase dan softcase di story WhatsApp, terus aku tanya-tanya harga dan bahan-bahannya dan bahan pembuatannya juga apa. Nah, terus katanya bagus, recommended. Terus aku coba beli. Nah, terus pas datang aku coba di dua HP aku, ternyata pas semua guys, cocok sama HP-nya. Aku pasang dulu ya guys, di sini. HP aku yang ini. Aku buka dulu ini softcase-nya. Jadi deh, ini udah aku pakai. Terus untuk barang yang kedua, ini aku beli di Shopee. Ini belum aku buka ya guys. Ini kiriman dari Bandung. Aku pesen nomor rumah, papan nomor rumah, karena nomor rumah aku yang di depan rumah itu tulisannya luntur guys, kena panas. Nah ini di packing pakai kardus. Ini dalamnya. Ini dibungkus bubble wrap ya guys. Jadi enggak usah khawatir nanti barangnya patah karena ini terbuat dari kayu. Terus ini udah ada pengaitnya. Ini aku buka dulu ya guys. Sudah aku buka ya paketannya. Nih seperti ini. Tulisannya blok D1 nomor 16 Inulgi Residensi. Terus ini ada pengaitnya karena aku pesan yang ada tulisannya ini, yang ada tulisannya Assalamualaikum. Ini udah ada pengaitnya ya guys ini. Nih. Jadi kalian tinggal cantelin aja atau tinggal digantungkan. Nih tinggal taruh di sini. Terus ini di atas sudah ada ininya juga. Nanti kalian tinggal paku di tembok, terus kalian gantungin di tembok. Karena nomor rumah aku itu sudah luntur guys, jadi aku pesen yang ini. Ini terbuat dari kayu, ini tebel. Terus aku pesennya yang warna hitam tulisan putih. Kalau kalian mau pesen warna lain juga bisa. Ini aku pesen yang tipe timbul. Ini kan timbul nih. Jadi dia ada dua papan. Ini papan dasarnya, ini papan untuk tulisan bloknya ini. Terus tulisannya ini tulisan print ya guys, bagus. Kalian kalau mau pesan yang nggak timbul begini juga bisa. Nanti di sini ada tulisannya seperti ini, print-printan seperti ini. Terus untuk yang ini yang bawah ini juga sama kayu. Terus ini tulisannya juga print-printan. Ini PO satu hari ya guys, aku beli di Shopee. Jadi aku custom, aku request juga tulisannya hanya satu hari, terus besoknya langsung dikirim guys. Jadi selama pengiriman itu 3-4 hari ke kota Bau-Bau. Karena ini pesannya dari Bandung, jadi 4 hari guys. Aku menggunakan ekspedisi JNT. Nah ini, kalian kalau mau pesen yang full kayu, yang warna coklat, bagus yang natural, itu juga bagus. Nah ini aku belinya di Shopee, ini tokonya. Ini aku tunjukin di sini tokonya, kalian bisa cek langsung ke sini, harganya juga murah. Kemarin aku beli ini sekitar harga 50-an ribu ke atas, gak sampai 100 ribu guys, jadi murah banget dan ini recommended. Oke deh guys, sampai sini dulu ya unboxing aku kali ini. Nanti kita lanjut dengan konten berikutnya. Dah.